Sahara Gaming. Hari ini kita akan main game Sakura ya. Wah, aku bosan sekali nih di rumah. Miau, kamu mau main keluar gak Miau? Miau, miau. Ya, Miau gak mau. Kalau Kak Yuta mau gak ya kakak? Aku pingin main nih, bosan di rumah. Ini Kak Yuta lagi main game Miau. Hah, Kak Yuta main game terus deh. Iya Miau, sorry. Soalnya ini seru sekali. Asik. Ya, Kak Yuta ini gak mau main keluar. Ya udah deh, aku main sendiri aja. Iya, nanti aku susulin deh Miau kalau aku udah selesai. Gak mau kakak. Apa ini? Kenapa ada burger yang gede banget? Wah, tinggi sekali burgernya. Wah, aku mau naik deh, coba. Ini parkur deh. Ini parkur makanan. Enak. Baunya sangat lezat. Kakak Uta gak mau sih. Padahal ini seru sekali. Wah, tinggi banget sih. Miau takut sih kalau tinggi-tinggi. Tapi gak apa-apa. Miau pasti bisa. Yeay, Miau bisa kan? Ih, ada jembatan kecilnya. Yeay, ini makanan kaleng. Wah, Miau suka makanan seperti ini. Terus, ada Coca-Cola dan ada semangka. Wah, semangkanya segar sekali. Aku adalah Wednesday Addams. Sepertinya si Miau tertarik sama parkur ini. Ini adalah parkur bikinanku. Dia tidak tahu kalau ini adalah parkur bikinanku. Hehehehehe. Mau kemana kamu Miau? Aku akan menangkapmu. Hehehehehe. Wah, ada Wednesday. Aku harus kabur. Tidak, aduh ini pasti susah sekali. Kenapa pijakannya cuma botol-botol seperti ini? Wah, ini ada botol bayi. Waduh, Miau harus bisa melewati semuanya. Pelan-pelan deh. Ya ampun, ini kalau jatuh gimana? Mana Miau lagi dikejar sama Wednesday lagi. Ya, gimana ini? Wah, ada apel-apel merah. Ini agak licin apelnya. Ya ampun, aku kalau jatuh gimana? Wah, yeay. Aku sampai di makanan kotak. Ya, aku aman sampai sini. Semoga Wednesday gak ngejar aku lagi ya. Wah, rupanya dia cukup jago juga memainkan parkur ini. Hehehehe. Halo, Miau. Kemana kamu, Miau? Sini sama kakak Wednesday. Hehehehe. Wah, kakak gak mau. Jangan tangkap aku. Miau mau kabur aja. Ya ampun. Miau terus-terusan dikejar sama Wednesday. Wah, aku harus lewatin banyak burger ini lagi. Ini pasti tinggi sekali. Ya ampun, tinggi banget ya. Kalau Miau sampai atas sana merinding banget. Tapi gimana lagi? Soalnya Miau lagi dikejar sama Wednesday. Berarti Miau harus kabur secepat mungkin. Ya ampun. Oh no, tidak. Tolong Miau. Jembatan kecil. Aku harus melewatinya dengan hati-hati. Yeay. Aku sampai di makanan kaleng lagi. Terus kemudian ini ada Coca-Cola. Wow, semangka-semangka besar. Wah, botol-botol lagi. Ini agak susah. Tapi Miau harus bisa melewati semuanya. Biar Miau segera sampai dan bisa kabur dari Wednesday. Pokoknya Miau gak mau ditangkap sama Wednesday. Soalnya dia itu jahat sekali. Ya ampun. Wah, apel-apel lagi. Aduh, terus ini makanan kotak dan ya, sepertinya ini sudah habis. Wow, Miau mau turun. Aduh, gimana ini? Aduh, Miau meloncat aja deh kalau gini. Ya, aduh. Miau meleset, terusnya Miau jatuh di makanan ini. Aku menyaksikan parkur dia dari sini. Ternyata Miau sangat jago memainkan parkur ini. Keren. Dia bahkan tidak jatuh sekalipun. Ya, kalau begitu, Miau, di mana kamu?
aku akan menangkapmu. Bamyo, rupanya dia sudah pergi dari sini. Cepat sekali dia menghilang ya. Ya, aku akan mencari keberadaan dia. Mio, Mio, jangan kamu kabur dari aku. Aku akan mencarimu sampai ketemu. Wah, semoga saja Witness Day tidak tahu kalau aku ada di sini. Mio takut sekali. Mio harus segera pergi dari sini. Mendingan Mio lari saja. Mio akan lari secepat mungkin. Aduh. 1, 2, 3. Ayo lari. Kenapa Kakak Witness Day tiba-tiba ada di sini? Kamu tidak tahu kalau aku ini bisa menghilang. Dan kamu sekarang sudah tidak bisa bergerak lagi, Mio. Oh tidak, tubuhku menjadi kaku. Wah, Kakak Witness Day, kamu mau membawa aku kemana? Tolong lepaskan aku. Kak Yuta, tolong aku. Diam kamu, Mio. Aku ingin membawamu ke pantai. Mari kita melihat pantai yang sangat indah ini. Mau apa kamu membawaku ke pantai? Mau apa? Aku tidak mau kamu bawa ke pantai seperti ini. Diam kamu, Mio. Nanti kamu akan tahu. Nih, aku akan menurunkanmu di sini sekarang, Mio. Wah, tidak, tidak, tidak. Aku tidak mau. Kak Witness Day, lepaskan aku. Aku tidak bisa bergerak. Kenapa ini tubuhku kaku sekali? Wah, tolong, tolong, tolong. Siapapun, tolong Mio. Kamu akan menjadi kereta Coco Charles, Mio. Aku sudah menyihirmu. Lihatlah, Mio yang malang. Kamu sekarang menjadi kereta Coco Charles, Mio. Oh, tidak. Tolong, aku tidak mau menjadi seperti ini, Kak Witness Day. Tolong aku. Ya, akhirnya aku sudah hampir menyelesaikan game ini. Yeay, tamat juga akhirnya. Wah, rupanya game ini benar-benar menyenangkan sekali. Nah, sekarang karena aku sudah menang, makanya aku akan mencari Mio. Wah, aku mau nyusulin Mio untuk main. Mio di mana ya? Dia main kemana? Apakah main ke taman? Mungkin dia lagi main sama Tamatom. Biasanya kan dia suka main ke taman sama Tamatom. Yoke deh, aku akan mengecek Mio di taman. Pasti dia ada di sana dong. Wah, ini tamannya. Ada si Atom sama Atom. Mereka lagi main layang-layang rupanya. Keren sekali layang-layang mereka. Tapi tidak ada yang lebih keren daripada layang-layang aku. Aku akan menunjukkan layang-layangku kepada si Atom-Atom. Hei, Atom-Atom. Halo, Yota. Halo, Yota. Kalian lagi main layang-layang. Keren deh layang-layangnya. Iya, Yota. Iya, Yota. Keren-keren layang-layang ini. Iya. Keren sekali layang-layangnya. Wah, aku punya layang-layang yang lebih bagus. Coba. Mana layang-layangmu, Yuta? Katanya bagus. Ih, bentar. Aku akan keluarin layang-layangku. Nah, sebentar ya. Ini adalah layang-layangku yang paling keren. Lihat. Wah, bentuknya ini paling keren sekali. Kalian harus melihatnya. Wow, ini layang-layang bentuk harimau. Wah, keren, Yuta. Keren, Yuta. Iya dong, keren banget. Oh iya, aku sampai lupa lagi. Aku kan lagi nyariin si Mio. Ngomong-ngomong, Atom-Atom, kalian tadi lihat Mio nggak? Mio tidak, kami tidak lihat. Mio tidak kesini. Hah, Mio nggak kesini. Terus Mio kemana ya? Aku akan cari Mio deh. Apakah Mio ada di umat? Biasanya kan dia jajan kesana, suka banget dia jajan ke umat. Ya ampun, layang-layangku, keren sekali. Aduh. Ya, aku harus segera menemukan Mio. Aku takut terjadi apa-apa sama Mio. Lagi pula, akhir-akhir ini juga sering ada penjahat yang jahat sekali. Mereka ini suka menyerang orang-orang yang tidak bersalah. Apalagi anak kecil, bisa-bisanya diculik dan dijadikan monster. Ya ampun, Witness Day juga, dia jahat sekali.
Wah, aku akan masuk dan tanya ke Kak Mami deh. Kak Mami, tadi Mio kesini nggak? Hei Yuta, kenapa kamu bawa layang-layang kesini sih? Iya Kak Mami, Mio di sini nggak tadi? Enggak deh, nggak ada Mio dari tadi, nggak ada yang kesini. Ah gitu ya, ya sudah Kak Mami, terima kasih ya. Wah, ternyata Mio juga tidak kesini. Terus, Mio ada di mana ya? Ya ampun, aku harus mencari keberadaan Mio. Mio! Mio! Di mana kamu, Mio? Ya ampun, Mio! Wah, aku harus naik mobil lagi dan mencari keberadaan Mio. Apakah Mio ada di pantai? Atau di mana ya? Aku akan cari saja deh ke arah pantai. Ya ampun, kenapa kamu menghilang, Mio? Aduh, jangan-jangan kamu diculik sama monster-monster jahat atau Wednesday. Ya ampun, Mio, apa yang terjadi sama kamu? Itu kamu kan, Mio? Kenapa kamu menjadi kereta cocok-cocok seperti itu? Siapa yang melakukan ini semua sama kamu? Ya ampun, maafin aku, Mio. Aku biarin kamu pergi sendirian tadi. Wah, itu yang terbang siapa? Sepertinya itu Wednesday. Wah, ini pasti kelakuan Wednesday. Aku tidak akan membiarkan kejadian ini. Aku harus mengalahkan Wednesday itu. Aku akan berubah menjadi Ultraman Yuta dan mengalahkan Wednesday Adams itu, karena dia sudah membuat Mio menjadi kereta cocok Charles seperti itu. Hey, Wednesday! Hey! Hey Yuta, kamu kakak Mio kan? Iya, ya ampun, kenapa kamu membuat Mio menjadi seperti ini? Kakak Yuta, tolong aku kakak! Tolong aku! Iya Mio, tenang saja, berubah Ultraman. Yeay, aku adalah Ultraman Yuta. Dan aku tidak akan membiarkanmu lolos Wetless Day. Karena kamu sudah membuat adikku menjadi seperti ini. Aku tidak akan memaafkanmu Wetless Day. Rasakan ini. Ya, ya. Wah. Oh tidak. Kenapa kamu sangat kuat sekali? Ultraman Yuta, rasakan ini. Wah, rasakan ini Wetless Day. Oh tidak, besar sekali kamu. Aku tidak akan kalah. Hah, apa yang kamu lakukan? Aku akan mengalahkanmu, Ultraman Yuta. Ya, rasakan ini, Wednesday. Oh tidak. Wah, aku masih belum kalah, Ultraman Yuta. Ya, ya. Akhirnya, dia sudah berhasil aku lemparkan ke laut. Hah, mana dia? Wah, sepertinya dia sudah menghilang. Yeay, sekarang saatnya aku untuk menyelamatkan Mio. Kasihan sekali dia menjadi kereta cocok-cocok seperti itu. Mio, kamu tidak apa-apa, Mio. Iya, kakak, tolong lepaskan aku dari sihir ini, kakak. Kakak Yuta. Iya, Mio, tenang saja. Aku akan hancurkan kereta cocok-cocoknya supaya sihirnya menghilang, Mio. Iya, kakak Yuta. Baiklah, sabarlah, Mio. Aku akan segera menyelamatkanmu. Tidak apa-apa, Mio. Iya, kakak Yuta. Aku akan hancurkan dulu nih kereta cocok Charlesnya. Wow, sudah hancur. Sekarang bagian bawahnya nih masih ada roda-rodanya. Sabar ya Mio. Iya kakak, tolong cepetan kakak. Aku sudah tidak tahan kakak. Iya Mio, bentar. Yeay, semuanya sudah aku hancurin Mio. Iya kakak Yuta. Wow, sepertinya masih ada beberapa bagian kaki kak. Tolong. Iya. Yang bagian putih. Oke, aku sudah hancurkan juga. Apakah sudah cukup, Mio? Sepertinya sudah, kakak. Aku mau berubah jadi manusia. Kakak Yuta, terima kasih banyak. Wah, Mio, akhirnya kamu sudah berubah menjadi manusia lagi, Mio. Iya, kakak Yuta. Wah, kalau tidak ada kamu, aku pasti sudah tersihir menjadi cucu Charles selamanya, kak Yuta. Oke teman-teman semuanya, kalau gitu sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye teman-teman.